Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar menyatakan PKB mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya sikap itu telah disampaikan saat bertemu Prabowo pada Rabu lalu. Usai bertemu pimpinan PKS di kantor DPP PKB, Ketua Umum Muhammad Iskandar kembali mengkonfirmasi soal partainya gabung koalisi Prabowo-Gibran. Menurut Gus Imin, hal itu sudah jelas dan tidak perlu lagi dijawab. Gus Imin juga menyatakan hal serupa ketika awak media menanyakan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan kedepannya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan PKB dalam posisi siap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pernyataan itu akan disampaikan secara jelas saat keduanya dilantik pada Oktober 2024. Gus Imin, Gus. Pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab, sudah cetololo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Sudah jelas beritanya sudah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.